Halo guys, selamat datang kembali di channel terfavorit dan terkece yaitu 29 Word TV. Kali ini kita bahas artis lagi yuk. Nah, kan di Indonesia ini ada bermacam-macam agama. Ternyata artis Indonesia banyak juga loh yang berpindah agama. Check it out. Di urutan ke-25 ada Caca Frederica. Jadi dia itu dulu ya agamanya tentatif ya, jadi masuk ke Islam. Selanjutnya ada Reza Octavian. Dia dari ateis pindah ke Buddha. Dia adalah seorang YouTuber. Lanjut lagi Angel Elga. Angel Elga ini dulunya Kristen lah guys, tapi dia masuk Islam. Kemudian ada Happy Salma dari Islam ke Hindu. Jonathan Frizzy dari Kristen ke Islam. Lukman Sardi dari Islam ke Kristen. Soraya Larasati dari Kristen ke Islam juga. Lalu ada Manuhara Odelia. Nah, ini dulu pernah booming ya guys. Dia pindah dari Islam ke Kristen. Lanjut lagi ada Alice Nurin dari Kristen ke Islam. Lalu ada Dahlia Poland dari Islam ke Kristen. Nah, ini film vampirnya Indonesia dulu nih guys. Lanjut lagi Dian Sastrowardoyo itu dari Katolik jadi masuk ke Islam. Kemudian nah ini nih yang sempat viral kemarin yaitu Sukmawati S. Putri dari Islam masuk ke Hindu. Nah Bung Karno ini ya guys. Lanjut lagi ada Marsha Timothy dari Kristen masuk ke Islam. Asmirandah dari Islam ke Kristen. Natalie Sarah dari Kristen ke Islam. Lanjut lagi ada Samuel Zilguin itu dari Katolik ke Kristen. Lanjut lagi ada babang tampan nih guys, yaitu Reza Rahadian, yaitu dari Kristen dia masuk ke Islam. Lanjut lagi ini ada Rianti Cartwright dari Islam ke Kristen. Lanjut ada Junior Lim dari Kristen ke Islam. Dan selanjutnya ada Yati Surahman. Nah, siapa yang nggak tahu ya? Ini artis legend nih guys. Itu berpindah dari Islam ke Kristen. Lanjut lagi ada babang tampan lagi nih guys. Ada Marcel Darwin. Dia dari agama Kristen masuk ke Islam. Lanjut lagi ada artis cantik Chelsea Olivia dari Kristen ke Katolik. Nah, lanjut lagi ini babang Roger Danuarta. Dari Kristen masuk ke Islam. Lalu ada Audi Marissa dari Islam ke Kristen. Nah yang ini nih masternya podcast, yaitu Mas Deddy Kobuzer.